Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Bertindak Wani Jam 12 seperti yang kami janjikan. Hari ini juga satu majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri dianjurkan Jabatan Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Wartawan Esra Awani turut berada di majlis berkenaan yang mana antara lain turut memberi tumpuan kepada beberapa perkara lain. Terus bersama Isra Khalid di sana. Silakan Isra. Baik, terima kasih Malaysia. Sememangnya meriah majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri oleh Jabatan Perdana Menteri JPM pada hari ini di PICC ini, di mana saya boleh katakan yang menjadi tarikan yang menariknya pada hari ini di mana setiap menteri di JPM ini, di Jabatan Perdana Menteri ini, memiliki booth mereka yang sendiri dan mereka telah menghias booth masing-masing dengan penuh kreativiti. Dan pastinya yang lebih menarik adalah mereka menghidangkan juara-juara dari negeri asal masing-masing. Contoh saya, ketika ini saya berada di booth Puan Hajah Nancy Shukri, seperti mana kita tahu bahawa beliau merupakan anak jati Sarawak, dan antara juadah yang dihidangkan di booth Puan Hajah Nancy Shukri pada hari ini adalah seperti mi kolok, laksa Sarawak dan pastinya kek lapis Sarawak, dan begitu juga di booth-booth lain. Dan pada ketika ini Dewan masih lagi menerima sedang menerima ketibaan tetamu jemputan, dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersama isteri Datin Seri Rosmah Mansur dijangka akan tiba pada jam 1 petang. Dan selain daripada menikmati juadah, melawat booth-booth Menteri Jabatan Perdana Menteri dan juga agensi-agensi di bawah JPM, beliau juga akan menyampaikan sumbangan kepada anak-anak yatim warga JPM yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Rosmah Mansur, dan juga penyampaian sumbangan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP kepada rumah-rumah kebajikan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang berjumlah RM15,000. Dan pastinya tumpuan kami pada hari ini adalah kami akan cuba mendapatkan reaksi daripada menteri-menteri yang hadir pada hari ini berkenaan dengan beberapa isu yang sedang hangat diperkatakan pada ketika ini, antaranya seperti kemasukan wang berjumlah RM2.6 bilion ke dalam akaun Perdana Menteri yang dikatakan bukan dari dana 1MDB tetapi daripada derma luar, dan juga isu-isu berkaitan dengan dana politik dan juga beberapa lagi isu yang melibatkan negara dan juga antarabangsa yang lain. Dan saya kira teruskan bersama kami untuk laporan lanjut yang pasti akan dilaporkan dalam Awani 7.45 malam ini. Dan saya kira sekian saja daripada saya untuk jam ini. Sekarang ni perut saya tengah lapar, saya nak makan mi kolok. Dah lama saya tak makan mi kolok. Malisa, jangan cemburu. Saya kira itu saja buat masa ini. Teruskan dengan laporan seterusnya. Silakan. Terima kasih. Saya jadi Isra Khalid langsung dari Rumah Terbuka Jabatan Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa.